Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana bersama Pangdam Jaya menggelar kegiatan pemantauan di apartemen Mediterania Garden Residen Tanjung Duren, Jakarta Barat. Irjen Pol Nana Sujana menyampaikan, apartemen Mediterania Garden Residen adalah salah satu kawasan yang telah ditunjuk sebagai apartemen bebas COVID-19. Nana juga mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena sampai saat ini Jakarta masih menjadi kota dengan tingkat penyebaran COVID-19 terbesar di Indonesia. Di antaranya, masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terus gaungkan kepada masyarakat. Kemudian saat ini kami meluncing apartemen bebas COVID-19. Ini memang bermaksud dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berbasis komunitas. Ya. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat berbasis komunitas, di mana tadi dari awal kami dengan Pak Pangdam sudah memberikan bed, ya, bed pengawas protokol kesehatan kepada pengelola, ya, pengelola apartemen, kemudian juga security. Jadi di sini tadi kami lihat ada 99 security yang tentunya yang bersangkutan adalah sudah menjadi petugas protokol kesehatan berbasis komunitas. Yang nanti tugasnya untuk menyadarkan, kemudian menegur, dan untuk warga di apartemen ini mematuhi protokol kesehatan, khususnya mereka untuk memakai masker tadi, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Nadia dan Ari Tribrata TV, salam Tribrata.